Presiden Joko Widodo berencana memangkas jabatan eselon dengan menghapus eselon 3 dan 4 diganti dengan teknologi robot A1 atau artificial intelligence. Menanggapi wacana tersebut, pemerintah daerah seperti di Kabupaten Sumedang mengaku setuju dengan tujuan merampingkan birokrasi. Beberapa hari terakhir, ramai pembicaraan terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus jabatan eselon 3 dan 4 diganti dengan sistem robot artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Rencana penghapusan eselon 3 dan 4 tersebut dipercaya dapat meningkatkan efisiensi guna memangkas birokrasi pelayanan. Menanggapi wacana tersebut, pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Sumedang setuju dengan rencana tersebut. Bupati Sumedang mengaku telah menerima kabar bahwa 3 kriteria eselon 3 dan 4 akan hilang, sementara eselon dengan otorisasi penguasa pengguna anggaran akan tetap bekerja. Eselon 3 4 sekarang sedang dikaji oleh pemerintah pusat, ada 3 kriteria, ada yang hilang, tapi ada juga sebagai penguasa pengguna anggaran itu tetap, atau ada kebutuhan khusus dari pemerintah yang bisa diajukan tetap. Jadi yang kerjanya rutin, 3 dan 4 akan hilang. Tapi yang dia punya untuk otorisasi, untuk kuasa pengguna anggaran, itu masih tetap. Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah meminta langsung Menpan RB untuk menghapus eselon 4 terlebih dahulu, dilanjutkan dengan eselon 3 secara bertahap. Diki Guntara, Bandung TV.